Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini saya berada di kampung Cipetir, Desa Sidamulia, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan kampung Cipetir ini di atasnya Kampung Sarongge dan Lenggunung ya, naik terus ketemu Cikel, turun lagi baru ketemu Kampung Cipetir ini ya. Dan saat ini saya sudah berada di depan kampung persis ya. Selain itu, Kampung Cipetir ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas ya, atau Kecamatan Gumelar. Oke, di sini ada beberapa rumah di sebelah kiri saya ya, dan di atasnya itu ada masjid ya. Kemudian di depan-depan sini ada kurang lebih sekitar 3 rumah ya, yang di tengah ini lantai 2, rumahnya juga bagus nih ya. Oke teman-teman, saya akan masuk-masuk ke sana ya untuk melihat suasana yang ada di sekitar sana ya. Dan ini rumah yang ada di kiri saya ya. Dan yang di kanan yang ini terus di sebelah atas itu rumah-rumah ya, jadi rumah-rumah warga ini, di Kampung Cipetir ini berada di bawah dan di atas ya, berada di lereng-lereng. Dan saya akan masuk ke sana ya. Ini rumah yang saya titipkan motor ya. Di depannya ini motor saya. Oke, kita akan telusuri di sebelah bawah dulu ya. Karena ini ada 2 jalan yang naik ke atas ya. Ada yang ada di atas itu, dan ada yang ada di sebelah sini nih. Oke, sekarang saya telusuri yang di sini dulu ya. Nah, jalan yang saya lewatin ini merupakan salah satu jalan utama penghubung antar kabupaten ya. Jadi jalan ini bisa tembus di Kabupaten Banyumas ya, atau bisa di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Dan inilah rumah-rumah yang ada di depan sini ya. Kampung Cipetir ini mayoritasnya suku Jawa ya. Jadi walaupun di perbatasan, tapi daerah sini masih masuk suku Jawa. Tapi kalau di sebelahnya di Sarongge dan Lenggunung itu udah Sunda. Oke teman-teman, saya masih lanjut ke dalam sana ya, melihat suasana yang ada di sini nih. Oke teman-teman, saya masih lanjut ya, dan rumah-rumahnya ini berada di lereng-lereng atas ini ya. Ya, rumah-rumah sederhana tapi bagus-bagus ya penataannya. Oke
Punten, Pak. Jalan-jalan ini, Pak. Oke, teman-teman, saya masih telusuri di bagian depan sini. Dan inilah rumah-rumah yang ada di lereng-lereng atas ya. Kampung Cipetir ini juga berada di tengah-tengah hutan persis ya, karena dikelilingin hutan pinus dan perbukitan ya. Dan ini jalan ini sudah menuju ke jalan antar kabupaten di Kecamatan Gumelar ya. Nah, masuk di sebelah sana itu udah Kabupaten Banyumas. Dan sekarang saya balik untuk eksplor di daerah atas ya. Oke, teman-teman, sekarang saya naik di lereng-lereng atas ya. Dan ini saya nanjak ke atas. Jadi lereng atas ini rumahnya hanya ada di sebelah kiri ya. Oke, saya nanjak dulu ya. Dan ini rumah-rumah yang ada di atas ya. Oke, coba kita naik ke atas ya. Kalau dari atas pemandangannya seperti apa ya? Oke, teman-teman, sini pemandangannya bagus banget ya. Oke, kita lanjut ya di bagian depan. Dan ini rumah-rumah atas nih. Rumah-rumahnya sederhana ya, cakep-cakep nih, bersih, depan-depan rumah juga ada bunga ya. Dan ini pemandangan yang ada di sini ya. Cantik banget ya. Punten. Oke, teman-teman, saya masih lanjut di Grumbul atas ya. Dan kalau dari sini pemandangannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di Grumbul yang atas. Di sini juga banyak peraturan ya, dilarang membuang sampah di sini. Jadi di sini juga ketat. Walaupun di desa yang jauh dari kota, tapi sosialisasi masyarakatnya kuat banget ya. Oke, teman-teman, ini saya nanjak ke atas ya.
lihat terus ini. Dan inilah suasana rumah yang ada di atas-atas sini ya. Punten ibu. Rumah-rumah di sini juga banyak ditanamin bunga ya di bagian halaman depannya nih. Oke. Dan saya masih lanjut naik ke atas ya. Dan kalau kita lihat dari secara keseluruhan kayak gini ya. Oke, teman-teman. Saya masih naik lagi ya di gerumbul paling atas. Dan ini ada satu rumah juga ya. Mantap di sini ya. Oke, kita mutar di sini dulu. Di bagian sini ada rumah juga ya. Oke, teman-teman. Ini rumah-rumah yang ada di sini ya. Di depannya ini ada vanili ya. Dan ini ada jalan ke atas ya. Kita akan ke atas juga. Ini rumah-rumah yang ada di sini. Tapi kita telusuri dulu yang ada di sini ya. Jadi kalau di sini suasananya memang pedesaan banget ya, kerasa ya. Jadi kalau tinggal di sini ya nyaman lah, damai, hidup tenang gitu ya. Oke, teman-teman. Ini ada jalan yang ke atas, ternyata bisa lewat sini ya. Ini jalan yang ke atas. Di sini yang jalan yang turun ke bawah ya. Dan kalau rumahnya seperti ini. Oke, sekarang saya naik ke atas ya. Untuk melihat suasana rumah dan suasana pemandangan yang ada di atas sini ya. Ini rumah-rumah klasik juga masih ada di sini ya. Oke, teman-teman, kalau dari sini pemandangannya bagus banget ya. Dan kita naik lagi ya, melihat gerumbul yang ada di atas. Ini ada Madrasah Diniyah Al-Islamiyah.
Ini dia TPA ya. Musola Sabilul Huda. Cakep ini. Oke teman-teman, kita coba telusuri yang gerumbul sini ya. Dan saya nanjak lagi ya. Nanjak terus ini. Sebelah kanan saya ini ada sekitar 3 rumah ya. Ini dia. Bagus banget. Dan sekarang saya naik ke atas ya. Jalannya kayak gini ya. Oke, ada belok sini juga. Rumah-rumah di sini klasik ya. Oke teman-teman, saya masih susuri di wilayah atas ya. Ini hutan semua ya, di atas sini ya. Nanjak lagi nih teman-teman. Nanjak banget ya. Dan di sini sekitar ada 5 rumah apa ya? Ini dia ya. Lumayan ngos-ngosan ini. Karena nanjak terus ya. Oh, 6, ada 6 rumah di sini. Kita lewatin hutan lagi. Oke, ini rumah-rumah yang ada di kiri saya ya. Oke, teman-teman. Kayaknya ini kita sudah di penghujung kampung ini ya. Di atasnya ini hutan pinus ya. Oke, sekarang karena sudah di ujung kampung ini, saya belok ke sini aja ya. Punten ini Bu.
ini ada satu rumah ya. Dan ini kita udah ketemu rumah lagi yang ada di bawah sini ya. Punten. Oke, di sini ramai banget, teman-teman. Banyak ibu-ibu yang baru pulang dari kebun ini. Punten. Jalan-jalan syuting ini. Iya. Ayo, Ibu. Oke, teman-teman, di sini juga rumah-rumahnya klasik ya. Punten. Ya, dari Maluku. Dari Maluku. Iya. Iya, beneran. Jalan-jalan explore ini mah. Iya, sendirian. Ayo teh. Oke, teman-teman. Saya masih lanjut ya. Di sebelah sini nih masih ada rumah ya. Tuh. Nah, sekarang saya turun di sebelah sini ya. Ini kita agak turun-turun ya. Rumah-rumah yang di sini juga cakep ya, berada di atas gunung. Ini banyak bunga-bunga. Oke, sekarang saya sambil turun ke bawah ya. Punten ibu. Iya, sendirian. Enggak ada. Ya, jalan-jalan sendirian ini bu. Ayo ibu. Ini rumahnya juga cakep-cakep ya. Cantik-cantik. Walaupun berada di daerah pegunungan. Ini juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Sekarang saya turun di bagian bawah ya. Ini ada satu rumah lagi ya. Turun di bagian bawah sini ya. Nah ini kita udah lewatin hutan bentar ini. Oke teman-teman. Sekarang saya turun di bawah sini ya. Dan kalau dari atas kita turun ke bawah ini pemandangannya bagus banget ya. Oke, saya masih turun terus ya. Ini sebelah kanan ini ada satu rumah yang baru dibangun ya. Kiri juga ada satu rumah lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau nyampe di jalan utama ya. Masih turun ke bawah ya. Oke, ini yang ada di sebelah sini ya. Dan jalan atas ini juga ada rumah. Ini ada rumah juga ya di sini. Nah ini pemandangan dari sini bagus banget ini teman-teman.
Oke, karena sudah selesai ya teman-teman ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.